Pak polisi, bisakah kau membantu mencari kepalaku? Bisa, ayo kita bantu. Ayo tah, ada yang mau mencari kepala. Cari kepala. Cari kepala katamu. Tidak, ini belajar tidak ada kepalanya, Yuta. Bagaimana ini, Yuta? Run. Kabur. Alright guys, welcome back to Papiran. Kali ini kita lagi main game Sakura School 9, teman-teman. Dan sekarang kita lagi pakai polisi Genji. Wah, sudah malam lagi aja, teman-teman. Waktunya kita patroli malam nih. Ada Yuta Mio. Hey Yuta Mio, ada apa? Pak polisi Genji, kita main lagi yuk detektif-detektifan. Main-main sembarangan kamu, Yuta. Aku perlu bertugas nih, aku mau patroli malam. Kalau gitu aku ikut ya, Pak polisi Genji. Udah malam nih, sebaiknya kamu pulang saja tidur. Aku mau ikut Pak polisi Genji, aku mau tunjukkan tempat berhantu. Apa? Tempat berhantu? Itu tidak mungkin ada, Yuta. Sudahlah, lupakan. Itu tidak mungkin ada, Yuta. Ada, Pak polisi Genji. Kalau nggak percaya, ayo, aku tunjukkan. Baiklah, kalau begitu. Ayo, kita jalan. Ayo sini, kita naik mobil. Wah, Yuta. Kamu ini ya, tempat berhantu. Di mana itu, Yuta? Wah, kacau nih, Yuta. Oke, kita akan patroli, teman-teman. Kita akan muter-muter keliling kota. Kita akan memastikan keamanan di kota ini, teman-teman. Pak polisi Genji, nanti kita lewat jembatan merah ya. Jembatan merah? Wah, kalau itu banyak-banyak penampakan. Katanya Pak polisi Genji gak takut hantu. Aku nggak takut sih, tapi ya lebih baik ya. Udah, Pak polisi Genji, ayo kalau berani. Ya sudah, aku berani, ayo. Wah, dikira kita takut kali, teman-teman. Ayo, sini, jembatan merah, hantu apanya. Oke, kalau gitu kita akan menuju jembatan merah, teman-teman. Tapi sebenarnya hantunya bukan di jembatan merah, tapi di bawah jembatan, Pak polisi Genji. Di bawah jembatan? Lalu gimana cara kita kesananya? Wah, Yuta, kamu ini ada-ada aja ya. Aku ini lagi bertugas patroli malam, Yuta. Bukan pemburu hantu. Wah, dasar kamu, Yuta. Tapi yaudahlah, kalau gitu kita ikutin aja si Yuta, teman-teman. Mumpung udah sampai sini, ayo kita tunjukkan keberanian Pak Polisi Genji ya. Siapa pula yang takut sama hantu? Hah, kita tidak pernah takut. Paling enggak, kalau ada hantu, paling kita kabur. Wah, aduh, mobilnya jadi nubruk kan tuh. Wah, ayo kita lewat sini, teman-teman. Jalannya mulai menanjak. Waduh, mulai terdengar suara-suara serigala. Wah, kacau, teman-teman. Waduh, suara burung-burung apa itu yang menyeramkan sekali ya. Waduh, oke. Kita masih nanjak terus, teman-teman. Hati-hati. Hey Yuta, ini kita sudah di gunung loh, Yuta. Tuh, kita di tengah-tengah gunung dan juga bukit. Kamu nggak takut, Yuta? Ini udah mulai serem nih. Udah mana malam-malam lagi. Apa nggak sebaiknya kita muter aja, Yuta? Pak polisi Genji takut ya? Enggak, aku nggak takut, Yuta. Enak aja kamu, Yuta ya. Wah, sembarangan dia. Dikira kita takut kali. Waduh, oke. Kita sudah mau lewat jembatan merah. Tikungannya sudah berliku-liku tajam. Ayo, sedikit lagi jembatan merah. Nah, ini dia. Oke, ini dia jembatan merah. Nah, hei Yuta, kamu berhenti di sini juga aku tidak takut. Nih, tuh, mana? Nih, aku sudah berhenti tengah-tengah nih. Mana, nggak ada apa-apanya nih, nggak ada apa-apa. Dasar kamu, Yuta. Di bawah jembatan mana, Yuta? Ayo, kita ke sana langsung. Apa di bawah jembatan sini? Tapi kalau di sini, wah, nggak mungkin dong. Itu kan terlalu, waduh, itu hutan kayak di bawah tuh. Tuh, gelap banget lagi. Waduh, gelap, Yuta, gelap. Wah, kacau, teman-teman. Waduh, jangan situ deh. Jangan. Oke, kita lurus saja. Bukan apa-apa, Yuta. Itu berbahaya. Takutnya ada orang jahat, Yuta. Bukannya hantu, ya. Begitu, ya. Wah, oke, kita masih terus aja, teman-teman. Polisi Genji masih menghibur diri. Wah, oke, kita masih terus aja. Kita mau kemana nih, Yuta? Nih, kita udah lewat jembatan merah, Yuta. Kalau kita terusin, nanti kita tembusnya ke danau nih, Yuta nih. Wah, oke. Aduh, kacau. Yuta, bagaimana kalau aku traktir kamu steak aja nih, mumpung udah malam nih, Yuta. Sepertinya restoran steak itu masih buka malam-malam. Wah, oke. Ayo, kita menuju Wagyu restoran aja, teman-teman ya. Kita akan makan malam bersama si Yuta dan juga Mio. Oke. Pak polisi Genji, belok ke kiri deh.
belok ke kiri. Emang ada apa di kiri sini? Ini gak ada apa-apa, Yuta. Ini cuma jalanan doang. Tuh, gak ada apa-apa. Tuh, ya kan? Cuma jalanan. Tuh, di sini masuk hutan lagi itu. Eh, kok ada jalan setapak begini? Yuk, makin menyempit. Jangan. Itu jalan gimana? Berbahaya, Yuta. Berbahaya. Wah, emang kita mau kemana sih? Kalau di sini memangnya ada apa ya? Wah, di sini sepertinya lahan kosong doang. Coba kita lihat, teman-teman. Di sini tuh cuma lahan kosong doang, Yuta. Tuh, nggak ada apa-apa. Di sono ada rumputan gunung-gunung, Yuta. Jadi di sini udah nggak ada apa-apa lagi nih. Mau kemana lagi sih, Yuta? Udahlah, mendingan kita ke Wagyu restoran aja, Yuta. Itu jembatan di samping Wagyu restoran. Di sini maksudnya, Yuta? Oh, kita kalau kemari, apanya maksudnya di sini nih? Di bawah kolong jembatan ini nih, Yuta? Di sini nih, maksudnya di sini nih. Hey, mana di sini nggak ada apa-apa, Yuta? Ayo turun sini. Mana nggak ada apa-apa, Yuta? Di sini tempat banyak hantunya. Di bawah jembatan ini, Pak Polisi Gigi. Di bawah jembatan ini? Hantu apa yang ada di sini, Yuta? Wah, kamu mah ada-ada aja. Oke, kalau gitu kita tungguin aja. Sampai jam berapa kita tungguin, Yuta? Wah, aduh, kacau nih. Aku bosan, Yuta, kalau nunggu begini. Wah, di sini sih nggak ada apa-apa, Yuta. Tuh, cuma ada gunung-gunung doang. Aduh, mana mobil kita penyok lagi. Wah, gimana nih? Pak Polisi, bisakah kau membantu mencari kepalaku? Bisa, ayo kita bantu. Ayo Yuta, ada yang mau mencari kepala. Cari kepala. Cari kepala katamu. Ah tidak, ini belajar tidak ada kepalanya, Yuta. Bagaimana ini, Yuta? Run. Kabur teman-teman. Aduh, belajarnya gak ada kepalanya, teman-teman. Aduh, ini apa, teman-teman? Halo Pak Polisi, bisakah kau membantu mencari badanku? Badanmu? Itu badanmu tadi bertanya kepada aku mencari kepala dan kamu kepalanya. Ah tidak, teman-teman, ternyata di sini kepalanya, teman-teman. Oh, mengerikan sekali. Kabur. Waduh, kok bisa ketemu hantu tanpa kepala sih? Aduh, mengerikan sekali. Aduh, kabur teman-teman. Kabur. Waduh, ini apa lagi, teman-teman? Aduh, hai pelajar ini. Pak Polisi, bisakah kau membantu menyambungkan badanku? Menyambungkan badan katamu? Oh iya, badannya terpisah, teman-teman. Aduh, tidak. Ini mimpi buruk, teman-teman. Serem banget. Run. Kabur. Kacau, teman-teman. Aduh, bagaimana ini, teman-teman? Ah, ini kita kemana sih sebenarnya? Oh, di sana Wagyu restoran. Oke, kalau gitu kita harus ke sana. Ayo. Kabur. Lompat. Ya, aduh. Lompat. Ayo, cepat. Lompat, ada hantu. Cepat. Kabur. Kabur, teman-teman. Hey, Yutomio, kalian di mana? Ah, itu di belakang. Hey, Yutomio. Wah, tadi pertama aku melihat hantu tanpa kepala kan? Ya, nyariin kepalanya. Terus ketemu kepalanya. Nyariin badannya. Aduh, terus ketemu lagi. Hantu pelajar perempuan yang badannya terpisah. Aduh, serem banget, Yuta. Ternyata di sini banyak hantunya, Yuta. Aduh, ayo kita kabur aja. Kabur. Ah, itu Yuta. Di sini ada Wagyu restoran. Ayo kita makan steak di sana, Yuta. Ayo. Itu apa? Itu apa ya? Waduh, coba kita lihat, teman-teman. Waduh, sepertinya ini ada wanita bajunya putih-putih, rambutnya panjang, dan di depannya ada wanita tanpa kepala, teman-teman. Aduh, sepertinya matanya merah menangis. Nangis darah, teman-teman. Aduh, apa ini, Yuta? Malam ini malam yang menyeramkan, malam berhantu, teman-teman. Kenapa kita ketemu banyak hantu? Kabur. Kita gak jadi makan deh. Nafsu makanku sudah hilang, Yuta. Aduh, mana ya mobil kita tadi? Mobil kita di mana? Oh iya, mobil kita di sini. Oh, aduh, tapi di sana ada hantunya ya. Aduh, mudah-mudahan hantunya udah gak ada, teman-teman. Ayo, kita ambil mobil, teman-teman. Kabur. Kita mesti kabur yang jauh, teman-teman. Hei, Yuta Mio. Wah, tidak, kita dikejar itu hantu. Aduh, hantu tolong. Hantu tanpa kepala, jangan mengejar aku. Tolong. Hantu tanpa kepala, jangan mengejar aku, hantu. Hei, sini kamu hantu ya. Aku ketok kamu ya. Sini, itu kepalamu di sana, hantu. Hantu, kepalamu di atas sana, hantu. Sini kamu. Mamam kamu. Dia melawan, teman-teman. Dia melawan. Tidak. Kabur, teman-teman. Awas kamu, hantu ya. Awas kamu. Yuta Mio, ayo cepat. Yuta Mio. Sini, Yuta Mio. Yuta Mio, ayo sini. Cepat. Yuta Mio, ayo sini, Yuta Mio. Ayo naik. Ayo kita cepet. Kabur. Aduh, kacau. Banyak banget hantunya, teman-teman. Aduh, udahlah, teman-teman. Kalau gitu, yang ini sampai sini dulu videonya. Sampai jumpa di game berikutnya, teman-teman. Bye-bye. Aduh, tidak. Kita nyasar, teman-teman. Masuk ke hutan.